Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman. Saya Naim Amrustian, nanti di channel Naim Amrustian ya guys. Ini adalah lokasi demo odol guys. Nah, ini adalah jalan Menanggal. Ini ada beberapa bis yang mundur dan juga kendaraan pribadi. Ini mereka terjebak di jalur utama ya guys. Sebenarnya tadi di jalur utama ini masih kosong, tidak ditempati sama para pendemo atau truk. Tapi di sini masuk jam 4 tadi truk mulai memblokir jalan di depannya. Nah, ini ada beberapa mobil yang sudah terlanjur masuk, akhirnya putar balik. Untung saja masih diberi jalan sama para pendemo guys. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur masuk ini bisa keluar balik arah atau mundur guys. Untuk bis mundur tadi ya, satu bis. Untung tadi ada satu bis yang terjebak di dalam bisa mundur. Tadi sebelumnya ada bis yang sudah terlanjur masuk tapi masih dekat di Bundaran Waru, akhirnya dia mundur dan putar balik guys. Nah, ini lokasinya masih padat untuk jalur sebelah kiri dan sebelah kanan ini sudah mulai ditutup. Nah, ini karena di depannya Mitra ini diblokir sama beberapa truk para pendemo sehingga tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ke jalan yang sebelumnya tidak ada pendemo, tapi sekarang malah diblokir. Itu ada 3 truk ya teman-teman dan satu mobil pickup ya. Jadi yang sudah terlanjur masuk nggak bisa keluar teman-teman. Mulai sampai sekarang jam 16.45 kondisinya masih sama seperti ini teman-teman. Ini nanti kemungkinan nggak tahu sampai jam berapa teman-teman. Nah, ini kondisi 2 jalur padat, tapi untuk selanjutnya itu diisi separuh aja untuk yang jalur utama. Tetapi sama aja di persimpangan tadi sudah diblokir sama kendaraan besar atau truk, jadi tidak bisa dilewati kendaraan umum atau yang lainnya. Jadi yang sudah terlanjur masuk bisa keluar, tapi sekarang sudah dijaga sehingga tidak ada kendaraan umum yang masuk teman-teman. Jadi usahakan jangan lewat jalan sini teman-teman, karena tidak bisa lewat. Dan untuk selanjutnya ini kondisinya gerimis teman-teman. Tadi habis hujan terus, sekarang sudah berhenti. Kondisi pendemo masih tetap dan belum meninggalkan lokasi sampai sekarang teman-teman. Kondisi di lapangan di sini masih para pendemo menyampaikan aspirasinya dan juga sambil membunyikan klakson-klakson ya teman-teman, agar mereka tidak jenuh. Nah, dan untuk sisi arah ke Sidoarjo atau sisi kanannya ini kondisi sudah mulai ramai dan padat teman-teman, karena ini sudah mulai jam pulang kerja teman-teman ya. Sekian, terima kasih.